Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Cik Gia nak kongsi tentang ni pula. Biadab, isteri Syafiq Yusof jawab, muka disamakan dengan Ira Kaza. Apa ceritanya ni? Jeng, jeng, jeng. Korang ada tengok ke tak satu video dekat TikTok yang viral baru-baru ni? Dalam video tu boleh nampak yang Puteri Sarah dengan biras dia, Aisyah Zainal yang juga isteri kepada Syafiq Yusof. Tapi bukan benda tu yang nak diceritakan, Cik Kiha. Bukan pasal Sarah dan mungkin ada sikit pasal Ira. Nak tahu apa? Ha, jom kita tengok dulu video ni. Tengok dah, ha, kalau tak tahu itulah dia isteri Syafiq Yusof. Dan ada netizen yang cakap muka dia seiras dengan Ira Kaza. Cik Kia tak pastilah komen tu serius atau menganjing je. Tapi kalau dekat mata Cik Kia langsung tak nampak apa yang samanya. Kalau cakap ada sikit macam Ardell Ariana, mungkin Cik Kia boleh setuju. Bagi korang apa pendapat? Sama ke? Ada iras sikit ke? Atau langsung tak sama? Kemudian apa agaknya niat netizen yang cakap muka mereka sama dengan Ira? Kalau dia tak ada niat buruk tak apalah. Tapi kalau niat nak membahan orang yang tak ada kena-mengena dengan cerita Syamsul, Ira dan Sarah ni memang biadab lah bagi Cik Kiha. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kiha kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.